Selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar yang dikasihi. Saya Lee Kwit Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Video instruksional ini adalah berkaitan dengan bab 2, Perakaunan Pendapatan Negara. Subtopiknya adalah 2.1, Kaedah Penghiraan, di mana bidang fokus kita adalah berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Seperti apa yang telah dimaklumkan, bagi bab 2 ini mempunyai 4 subtopik yang utama dan subtopik yang kita tengah kaji adalah berkenaan dengan 2.1 iaitu kaedah penghiraan. Bagi 2.1 kaedah penghiraan terdiri daripada 3 subtopik yang kecil dan subtopik kecil yang kita tengah fokuskan adalah berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Okey, ini adalah berkaitan dengan fokus kita. Okey, yang pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi dan lagi satu adalah berkaitan dengan pendapatan per kapita. Okey, sekarang marilah kita fokus apa itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dari segi definisi dia, dia adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang dicerminkan oleh pertumbuhan dalam keluaran negara. Ingat, kata kunci dekat sini adalah pertumbuhan dalam keluaran negara. Bermaksud kalau keluaran negara bertambah, pertumbuhan ekonomi turut meningkat. Okay, sambung dari segi rumus, rumusnya kadar pertumbuhan ekonomi sama dengan KNK benar tahun semasa tolak KNK benar tahun sebelum bahagi KNK benar tahun sebelum darab dengan 100%. Ingat, mesti ada peratusannya sebab kita tengah kaji berkaitan dengan kadar. Selain daripada rumus ini, ada lagi satu rumus yang berkaitan dengan kadar pertumbuhan ekonomi di mana ia sama dengan KDNK benar tahun semasa tolak KDNK benar tahun sebelum bahagi dengan KDNK benar tahun sebelum darab dengan 100%. Okey, juga sama, ingat mesti ada peratusannya sebab kita tengah kaji berkaitan dengan kadar. Untuk maklumat pelajar, okey, maklumat KDNK benar adalah lebih tepat untuk mengukur kadar pertumbuhan ekonomi. Okey, ini bermaksud sekiranya jadual yang dibekalkan mempunyai maklumat KNK dan KDNK, pelajar ingat anda sepatutnya pilih tata KDNK. Okey, supaya maklumat yang dihitung itu adalah lebih tepat untuk pengukuran bagi kadar pertumbuhan ekonomi. Okey, kita cuba tengok jadual ini merupakan time series data ya. Okey, iaitu data statistik yang berkaitan dengan KDNK dan PNK pada harga malam. Jadi pelajar kena ingat kalau harga malam ini merujuk ia adalah harga tetap. Dengan erti kata lain, segala maklumat yang ditunjukkan dekat sini adalah maklumat yang benar. Bermaksud ini adalah KDNK benar, ini adalah PNK benar. Okey, jadi ini adalah tata lah, okey, untuk Malaysia punya, okey, dari tahun 1970 hingga tahun 2019 ya. Okey, jadi hanya ambil beberapa contoh tahun sahajalah. Okey. Pelajar boleh nampak KDNK bawah dia ditulis dengan GDP. Okey, KDNK itu adalah keluaran dalam negeri kasar kan? Tetapi GDP itu dia sebenarnya adalah bahasa Inggeris yang dikenali sebagai Gross Domestic Product. Okey. Okey, kemudian bagi PNK pula, PNK ini adalah pendapatan negara kasar. Okey, bagi bahasa Inggeris pula dia adalah Gross National Income. Okey, iaitu GNI. Okey, lagi satu pelajar boleh nampak
ini adalah berkaitan dengan jutanya, okay, million. Okay, untuk maklumat pelajar, kalau juta itu ingat belakang dia ada 60. Saya ulang, kalau juta itu bermaksud belakang tu ada 60. Okay, yang kita fokus hanya berkaitan dengan KDNK sahaja. Sebabkan tadi Miss kata, kita tengah ukur kadar pertumbuhan ekonomi kan? Jadi maklumat yang digunakan adalah KDNK benar. Macam mana anda tahu ini adalah maklumat yang benar? Ya, sebab kat sini kan harga malah, maka tunjuklah ini adalah KDNK benar. Okey, jadi untuk yang seterusnya, Miss akan menggunakan data statistik ini untuk tunjukkan pengiraan bagi kadar pertumbuhan ekonomi. Jadi seperti apa yang telah dimaklumkan tadi itu, harga malah, ingat dia adalah harga tetap di mana dia adalah berkaitan dengan benar. Dengan reti kata lain, KDNK ke ataupun PNK ke yang ditunjukkan dekat sini semua adalah maklumat yang benar. Okey, jadi katakan sekarang saya nak ukur kadar pertumbuhan ekonomi. Okey, bagi kadar pertumbuhan ekonomi yang saya nak kaji ini adalah bagi tahun 2006. Okey, seperti apa yang pelajar telah ketahui, kita kata kadar pertumbuhan ekonomi rumus dia kita pakai KDNK benar. Okey, maklumat KDNK adalah lebih sesuai digunakan. Okey, kita akan pilih yang ini, KDNK. Dan ingat, kita kena pakai data yang benar. Dengan reti kata lain, harga ini mestilah harga malah dan bukannya harga semasa. KDNK benar tahun semasa. Tahun semasa itu merujuk tahun yang kita tengah kaji, iaitu tahun 2006. Okey, dan kemudian kita tolak KDNK benar. Tahun sebelumnya itu adalah tahun 2005. Dan bahagi dengan KDNK benar tahun sebelumnya, iaitu tahun 2005. Dan jangan lupa kena darab 100%. Sebab yang ini adalah berkaitan dengan kadar. Maka sekarang pelajar kena fokus KDNK benar tahun 2006. Ya, yang ini 573,936. Tolak KDNK benar tahun sebelumnya, iaitu tahun 2005. Okey, yang ini pula 543,518. Okey, bahagi dengan KDNK tahun sebelumnya, salin balik angka tersebut sahaja. Okey, dan jangan lupa, okey, darab dengan 100%-nya. Okey, kita cuba tengok maklumat atas sini. Kan dia ada tulis RM juta kan? Dengan reti kata lain, KDNK benar yang ditunjukkan dekat sini sebenarnya adalah juta. Juta, juta. Okey, ingat juta itu belakang dia ada 60 lah. Tetapi kalau sekadar pengiraan, pelajar dah tunjukkan 60 itu ataupun anda hanya letak juta sedemikian, boleh diterima sahaja. Okey, dan selepas itu kita tunjuklah pengiraan dia dan anda akan dapati bahawa jawapan dekat kalkulator adalah 5.5965. Okey, kalau 4 tempat perpuluhan. Tetapi ingat untuk ekonomi, kita sentiasa bundarkan jawapan kita jadi 2 tempat perpuluhan sahaja. Dengan reti kata lain, ini akan jadi 5.6%. Okey. Dan sekarang, apa yang Miss tunjukkan ini adalah kadar pertumbuhan ekonomi bagi tahun 2006 kan? Dengan cara yang sama, Miss nak anda cuba kira kadar pertumbuhan ekonomi bagi tahun 2007. Okey, cuba kira sekarang ya.
Okey, jadi sekarang kita cuba tengok. Okey, apabila pengiraan anda melibatkan lebih daripada 2 tahun, sebabkan tadi Mi sudah kira kadar pertumbuhan ekonomi bagi tahun 2006 kan? Dan jawapan kita adalah 5.6%. Okey, jadi apabila pengiraan kita adalah melibatkan 2 tahun, okey, jawapan anda, anda perlu sediakan dalam bentuk jadual yang sedemikian. Okey, cuma Miss nak ingatkan, rumus dan pengiraan ini anda sebenarnya hanya perlu tunjuk satu kali saja. Kan tadi Miss minta anda hitung untuk tahun 2007 kan? Anda sepatutnya boleh tekan calculator terus dan daripada pengiraan yang anda tunjukkan itu, anda punya kadar pertumbuhan ekonomi bagi tahun 2007 sepatutnya sama dengan 6.3%. Juga sama, kita bagi 2 tempat perpuluhan sahaja. Kalau pelajar tulis 6.30 pun boleh diterima jawapan dia. Okey? Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Sekarang kita akan fokus berkaitan dengan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita. Dia adalah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk secara purata dalam sesebuah negara bagi tempoh tahun tertentu. Bagi tempoh tahun tertentu ini biasanya dia adalah merujuk sebanyak 1 tahun. Okey, seterusnya kita akan fokus berkaitan dengan rumus. Rumus bagi pendapatan per kapita sama dengan pendapatan negara bahagi dengan jumlah penduduk. Dan selain daripada pendapatan per kapita, okey, kadangkala dia juga boleh minta anda hitung pendapatan per kapita benar, di mana rumus dia sama dengan pendapatan negara benar bahagi dengan jumlah penduduk. Pelajar cuba perlu ingat, kalau depan sini ada benar, pastikan anda juga ada benar di belakang sini. Okey, dan untuk maklumat pelajar, pendapatan negara itu ingat dia sebenarnya adalah KNBKF. Okey, kalau kita dapat kesan bahawa pendapatan per kapita adalah naik ataupun meningkat, dengan reti kata lain, pada masa itu taraf hidup rakyat adalah meningkat ataupun naik juga. Okey, dengan reti kata lain, penggunaan data bagi pendapatan per kapita sebenarnya adalah digunakan untuk mengukur taraf hidup rakyat bagi sesebuah negara. Okey, data yang dipekalkan ini sebenarnya adalah sama dengan data statistik tadi. Ini adalah time series data ya. Dan sekarang yang kita fokuskan adalah KDNK per kapita ataupun kalau pelajar nak rujuk PNK per kapita pun bolehlah. Okey, dan untuk maklumat pelajar, disebabkan ini adalah harga mala, harga tetap kan? Bermaksud ini sebenarnya adalah KDNK per kapita benar. Ataupun ini adalah PNK per kapita benar. Sekali lagi ingatkan, KDNK itu keluaran dalam negeri kasar. Okey, GDP, Gross Domestic Product. PNK itu pendapatan negara kasar. While GNI stand for Gross National Income. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok. Yang ini adalah KDNK per kapitanya. Pelajar boleh nampak dekat sini hanya ada RM sahaja dan tiada juta. Ingat hanya RM sahaja. Okey, kan definisi tadi kita kata pendapatan per kapita itu adalah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk secara purata kan bagi 1 tahun. Okey, jadi kalau katakan kita fokus tahun 2006. KDNK per kapita dia adalah mencatat sebanyak 21,617 RM kan. Ini sebenarnya merupakan pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di Malaysia secara purata bagi 1 tahun. Dengan reti kata lain, kalau anda guna maklumat ini iaitu 21,617, anda bahagi dengan 12 sebab 1 tahun kan mempunyai 12 bulan kan.
Jadi selepas anda bahagi dengan 12, anda akan dapat sebanyak RM 1,801.42. Dengan reti kata lain, pendapatan bulanan setiap penduduk di Malaysia telah mencatat lebih kurang 1,800 bagi seorang. Okey, itu adalah bermaksud pendapatan per kapita. Dan anda cuba tengok, dari tahun 2006 ke tahun 2007, kita dapati bahawa KDNK per kapita dia telah meningkat. Okey, daripada 21,617 kepada 22,547. Itu sebenarnya merujuk bahawa taraf hidup rakyat Malaysia telah meningkat. Kan tadi kita bincang, kita kata bahawa kalau pendapatan per kapita naik, taraf hidup naik kan? Jadi daripada data ini, kita dapati bahawa KDNK per kapita telah meningkat. Maksudnya, taraf hidup rakyat turut meningkat. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan pengiraan bagi KDNK per kapita benar ini dengan lebih lanjut. Okey, pelajar boleh nampak dekat sini adalah tunjuk harga malah. Ingat, harga malah itu merujuk harga tetap. Dengan reti kata lain, semua maklumat yang ditunjukkan dalam jadual ini adalah maklumat yang benar. Maksudnya ini adalah KDNK benar dan yang ini adalah KDNK per kapita benar. Okey, sekarang kita tengah fokus berkaitan dengan pendapatan per kapita. Untuk maklumat pelajar, kalau pendapatan negara itu sebenarnya dia adalah merujuk KMB. Okey, tetapi disebabkan sekarang, jadual yang disediakan ataupun data yang disediakan pada jadual ini hanya ada maklumat KDNK. KDNK sahaja. Dengan reti kata lain, apa yang kita fokus ini adalah KDNK per kapita. Okey, dan disebabkan ini adalah harga malah kan? Maka kita akan tunjuk ini adalah KDNK per kapita benar. Dan rumus bagi KDNK per kapita benar, ia sama dengan KDNK benar. Ingat, inilah KDNK benar ya, seperti apa yang Miss telah sampaikan tadi itu disebabkan harga malah bahagi dengan jumlah penduduk. Okey, katakan sekarang yang kita fokus itu, kita fokus tahun 2006. Okey, memang kita ada data bagi KDNK benar yang ini. Dan kita juga ada data bagi KDNK per kapita benar. Yang inilah dia. Okey, jadi ada dua maklumat ini bermaksud kita boleh cari jumlah penduduk pada tahun 2006 itu berapa. Okey, jadi Miss sekarang akan cuba tunjuk pengiraan dia. Okey, kita tulis KDNK per kapita benar dulu dia. Okey, sama dengan RM21,617 dan KDNK benar pada tahun 2006. Okey, yang ini RM573,936. Tengok atas ya, ada juta dekat sini. Bahagi dengan jumlah penduduk. Okey, jadi sekarang pelajar boleh tunjuk pengiraan anda. Okay, RM itu kita boleh hapuskan nanti. Okey, bermaksud dia akan jadi okey. Cuba selesaikan dan jawapan anda akan sama dengan 26.55. Ya, jangan lupa atas sini ada juta kan? So, bermaksud 26.55 juta orang. Okey, sebab kita tengah kira penduduk. Penduduk itu mestilah orang kan bagi penjodoh bilangan dia. Okey. Dengan reti kata lain, jumlah penduduk bagi tahun 2006 ini adalah mencatat sebanyak 26.55 juta. Okey, tetapi itu adalah data bagi tahun 2006 kan? Sekarang kita cuba tengok
untuk yang terkini punya, jumlah penduduk Malaysia itu adalah mencatat sebanyak 32.7 juta. Ini adalah maklumat yang terkini. Okey, dan artikel ini daripada Sina Harian dan disiarkan pada 15 Julai 2020. So ingatlah, okey, ini adalah bilangan penduduk Malaysia yang terkinilah. Kalau berbanding dengan tahun 2006, memang telah meningkat dengan banyak. Okey. Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkaitan dengan pendapatan per kapita. Okey, untuk yang seterusnya, kita sebenarnya akan kaji hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan per kapita. Okey, untuk maklumat pelajar, sekarang kita nak kaji hubungan antara kadar pertumbuhan ekonomi, ya, yang ini, yang tadi kita sudah hitung punya. Dan kita nak kaji hubungan kadar pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan per kapita. Tapi kalau sebut pendapatan per kapita, pendapatan itu adalah KMBKF. Okey, untuk maklumat pelajar, maklumat yang disediakan dekat sini ada KDNK sahaja. Dengan erti kata lain, kita akan pakai maklumat KDNK per kapita. Okey, disebabkan kadar pertumbuhan ekonomi kita kaji tahun 2006 dan tahun 2007 kan. Maka KDNK per kapita yang kita kaji pun sama, kita akan fokus 2 tahun ini sahaja. Dengan erti kata lain, sekarang Miss akan pintarkan tahta ini dan tahta ini ke jadual yang baru untuk tunjukkan hubungan, dan kemudian kita akan buat perbandingan antara satu sama lain. Okey? Okey, ini adalah jadual yang telah disediakan, dan tahta bagi kadar pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya merupakan pengkiraan lah yang kita telah tunjukkan tadi itu. Dan sementara bagi KDNK per kapita benar pula, okey, ini adalah tahta yang dipetik daripada jadual time series data tersebut. Okey. Okey, dan sekarang pelajar cuba tengok hubungan dia. Okey, kita dapati bahawa dari tahun 2006 ke tahun 2007, kadar pertumbuhan ekonomi telah meningkat kan? Okey, kadar pertumbuhan ekonomi meningkat. Kalau anda nak huraikan dengan lebih lanjut, meningkat daripada berapa ke berapa. Okey, dan sebenarnya anda juga boleh dapati bahawa pada masa itu, KDNK per kapita benar turut meningkat dari tahun 2006 ke tahun 2007. Untuk maklumat pelajar, KDNK per kapita ini sebenarnya digunakan untuk mengukur taraf hidup kan? Bermaksud, ya, taraf hidup rakyat Malaysia telah meningkat ataupun telah naik. Sebab kita dapati bahawa KDNK per kapita benar telah meningkat. Okey, jadi daripada sini kita dapati bahawa apabila kadar pertumbuhan ekonomi meningkat, taraf hidup rakyat turut meningkat. Dia sebenarnya adalah merujuk hubungannya positif ataupun langsung. Okey, itulah hubungan dia. Okey, jadi setakat ini adakah anda boleh memahami hubungan antara kadar pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan per kapita, di mana yang boleh dikaitkan dengan taraf hidup rakyat? Okey, jikalau anda boleh memahami dan rasa penerangan Miss adalah mudah dan senang difahami, jangan lupa subscribe channel saya, like serta sharekan video ini kepada rakan-rakan anda supaya dapat memanfaatkan antara satu sama lain. Okey, jikalau terdapat sebarang pertanyaan yang berkaitan dengan video ini, bolehlah anda tinggalkan soalan anda pada ruangan komen. Selain daripada itu, kalau ada pelajar yang ingin memberi kata-kata sokongan kepada Miss, juga boleh tinggalkan pada ruangan komen. Nanti Miss akan bacakan komen anda. Okey? Terima kasih atas sokongan anda terhadap Miss. Okey, untuk sesi seterusnya, kita akan sambung dengan sesi soal jawab. Jom, marilah kita tengok soalan yang berkaitan. Sesi soal jawab. Marilah kita tengok soalan dia. Nyatakan rumus-rumus berikut. Kadar pertumbuhan ekonomi sama dengan, okey, cuba fikirkan apakah rumusnya. Ingat,
Miss nak rumus yang tepat ya? Okey, jadi kadar pertumbuhan ekonomi sama dengan KDNK benar tahun semasa tolak KDNK benar tahun sebelumnya bahagi dengan KDNK benar tahun sebelumnya darab dengan 100%. Okey, ingat itu adalah rumus yang tepat bagi pengukuran kadar pertumbuhan ekonomi. Seterusnya, apakah rumus bagi pendapatan per kapita? Okey, rumus bagi pendapatan per kapita sama dengan pendapatan negara bahagi dengan jumlah penduduk. Okey, jadi ingat itu adalah rumus-rumus yang diuji bagi subtopik ini ya. Okey, kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Jikalau kadar pertumbuhan ekonomi menurun, pendapatan per kapita adalah, okey, cuba fikirkan sama ada meningkat ataupun menurun. Okey, jadi pendapatan per kapita sepatutnya adalah menurun juga. Okey, kita sambung lagi. Maka hubungan antara kadar pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup rakyat adalah secara, okey, cuma Miss nak tekankan taraf hidup rakyat ini ada kaitan dengan pendapatan per kapita. Jadi cuba tentukan hubungan antara kadar pertumbuhan ekonomi dengan taraf hidup. Cuba fikirkan jawapan anda. Maka hubungan dia adalah secara, ya, secara positif ataupun kalau pelajar nak mention tentang secara langsung pun boleh diterima. Okey, jadi apa yang diuji dalam subtopik ini, sebenarnya pelajar kena tahu hubungan antara kadar pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan per kapita, di mana pendapatan per kapita itu sebenarnya adalah digunakan untuk mengukur taraf hidup rakyat. Okey, jadi setakat ini saja untuk sesi soal jawab kita. Bye-bye. Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkaitan dengan subtopik 2.1 iaitu kaedah pengiraan. Untuk video instructional yang seterusnya, Miss akan fokus tentang 2.2 iaitu masalah pengiraan. Ingat tekan loncengnya supaya anda akan dapat pemberitahuan apabila terdapat video yang baru. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.